buat sarapan. Pahit. Sarapan juga. Kopi. Udah banyak yang merah, udah banyak yang tua. Pembelinya kemudian jadi datang juga. Gimana ini? Ah, kopi dulu lah. Waalaikumsalam. Wih, sehat. Alhamdulillah, sehat. Duduk dong. Ayo, makasih. Lagi ngopi dari tadi ditungguin. Saya udah mikir-mikir kopi udah tua nih, banyak yang matang. Ya, tadi itu ini misal ada pemuluhan dari pembahasa masalah bisnis lain. Oh iya, iya. Ada juga kopi yang punya Pak itu, Pak Yono, yang di Gunung Bundar. Tahu kan yang betul belum? Oh iya, iya. Nah, yang waktu itu, yang udah dilanjutkan. Nah sekarang tuh udah saya borong kopinya itu. Ini juga udah banyak yang matang tuh. Ini ya? Iya, kopinya. Kopinya? Kita borongin juga. Ya udah kalau gitu mah. Tapi belum ada yang beli? Belum ada, nungguan situ belum datang-datang. Nungguan bos ini gimana ini, perjanjian dulu itu. Oh ya udah kalau gitu mah ntar saya lihat-lihat dulu ya. Oke. Kopinya, kita lihat kopinya. Kalau misalnya bagus, harga juga bagus. Ya, ini bagus, lempet-lempet kopinya. Nasib gue kayak gini Ahmad ya, mudah-mudahan aja ini tetangga kebun gue punya apa ngasih kerjaan buat gue. Udah tadi pagi nggak sarapan. Waduh, kalau masalah kerjaan nggak ada mas. Kita juga mau ngeborongin kopi ini, tahu jadi atau enggak sama abang kita ini, sama bos kita. Ya udah nggak apa-apa mas. Yang penting minimal saya bisa nyambung nyawa lah buat ini nanti siang. Saya sekarang aja ini belum sarapan mas. Makanya kalau bisa saya ada beras gitu, nggak apa-apa lah saya terima aja. Kalau masalah beras mas ada, tapi kalau masalah kerjaan nggak ada. Ya udah kalau masalah kerjaan nggak ada, cuma adanya beras ini, ya mudah-mudahan bisa untuk menyambung hidup lah sedikit juga, nggak apa-apa nih. Oh ini saya terima kasih ya, ini udah ngasih saya kerjaan, saya akan ngoret aja ya nanti. Udah nggak usah ngoret, itu bawa aja untuk abang, untuk makan anak istri lah di sana. Saya mah nggak ada istri bang, istri saya udah pergi. Oh ya saya permisi ya, makasih ini ya. Ya udah hati-hati di jalan. Ya udah bawa aja sana. Udah cukup itu juga untuk makan. Alhamdulillah ya. Ya Allah, gak enak amat gue ya. Rasulullah aja gak makan 3 hari masih mau kerja. Masa gue dikasih beras gini doang? Lah gue mau kerja aja lah. Enggak, walaupun dimarahin sama yang punya juga gak apa-apa. Gue mau maksain aja kerja. Kan kita harus kerja, masa cuma dikasih doang, emang gua pengemis. Mudah-mudahan aja ya.
Tadi itu siapa sih? Kawan tetangga dari situ, dari kebun juga. Cuma sayang dia kebunnya punya orang gitu. Cuma ngurusin gubuknya doang. Abu. Oh, itu ya katanya yang kata yang ada juga orang sini yang pernah beli kopi di tempat di sini katanya. Iya, ya? Iya, oh, oh. Katanya ada orang itu katanya kebunnya itu dijual sama istrinya katanya. Kadang-kadang kita juga melas sama dia. Itu sama keadaan kita juga gitu ya, iya, mungkin ya. Kita juga kadang-kadang mau ngebantunya enggak punya juga. Periksa dulu kopinya. Oh iya, udah kan. Kalau jadi kan kita saya kasihan sama orang tadi itu. Mau saya kasih beras juga untuk besok ya. Oh iya, soalnya kan saya juga kan kalau masalah ini kan iya saya kan beli kopi ini kan. Nah, udah kita periksa dulu ya, betul ya. Eh, mana kopinya? Ini Bang. Nah, ini ya. Kopi lokal. Oh, tapi ini lagi banyak. Kayaknya iya juga itu. Iya, ha. Kita lihat dulu lah. Kalau gitu terima kasih ya atas bantuannya. Tapi izinkan saya nanti kapan-kapan bisa, kalau misalkan saya nanti ada waktu saya bakal kesini buat bantuin Mas. Tapi ini mohon diterima ya, saya udah ngoret lumayan tuh, di sebelah sana juga udah saya koretin. Jadi kalau untuk yang ini saya mohon maaf. Jadi saya sebagai laki-laki, saya mau gunakan otot saya untuk bekerja, mencari sesuap nasi untuk perut saya. Yaudah itu, kalau misalnya abang nggak ngizinin saya buat ngoret, saya mau pulang. Ya saya ikhlas, semuanya itu udah ikhlas, nggak usah kerja, bukan saya nggak butuh kerjaan, kerjaan banyak. Cuma saya ikhlas itu juga udah terasa. Dengan saya sendiri, saya mau ngasih duit, nggak ada duit. Udah ikhlas, kita bagi-bagi rezeki aja. Ya Mas, semoga bisa jadi amal. Saya permisi aja ya, pulang. Saya mau masak itu ya. Beras yang dari Mas, mau saya masak. Makasih Mas ya. Oh, sama-sama. Konselatornya tahu tempat kasih ya. Iya, karena kalau orang kasihan banget orangnya. Iya. Jadi kalau dikasih kan begitu aja. Kalau bagus kan begitu. Kita pergi dulu.